Salam pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita. Sekarang ini kita akan masuk pada judul Wanita yang Bersyukur dan Beriman. Namun sebelum kita memulainya, kami mengundang saudara-saudara bisa berkumpul bersama-sama, ajak anak-anaknya, ajak bapak ibunya, dan ajak teman-temannya. Mari kita berkumpul bersama-sama untuk membahas bersama dalam kitab Lukas ini dengan judul Wanita yang Bersyukur dan Beriman. Dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50, Yesus mengubah acara jamuan menjadi satu peristiwa rohani yang penting yang memberikan martabat bagi seorang wanita berdosa. Simon seorang terpandang, seorang Farisi dan yang mengundang Yesus untuk makan. Para undangan sudah duduk. Terjadi gangguan secara tiba-tiba. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ayat 37. Bergegas langsung menuju Yesus, memecahkan buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal dan menuangkan urapannya kepadanya, sujud menyembah di kakinya dan membasuhnya dengan air matanya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari tuangan penuh syukur wanita ini dan penerimaan Yesus akan tindakan imannya? Jadi sekarang ini kita belajar tentang seorang wanita yang dianggap oleh manusia bahwa dia sangat sangat berdosa, sehingga pada saat itu dia juga merasakan dirinya memang butuh sesuatu yang perubahan, di mana saya ingin agar setiap yang mungkin dia sudah pernah dengar tentang Yesus juga, tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, sehingga pada saat itu dia bertekad untuk membeli buli-buli minyak wangi yang sangat mahal, dan di situ dia datang dan dia membasuh kaki Yesus, di mana dia merasakan kehancuran akan dirinya. Dia tidak layak untuk berhadapan langsung dengan Yesus, tapi dia memberanikan diri dan dengan iman dia datang kepada Yesus dan dia memohon, walaupun tidak dengan kata-kata ya, dia tidak dengan mengeluarkan kata-kata ampuni saya, tapi dengan caranya dia, dengan tingkah lakunya dia, Tuhan dapat melihat di dalam hatinya ya, apa yang terjadi dalam hatinya. Jadi Tuhan juga ingin seperti kita juga, sama seperti wanita itu ya. Kita datang dengan bukan dengan kebanggaan kita atau dengan apapun yang seperti orang Farisi atau terpandang atau ini, tapi Tuhan melihat sesuatu yang ada di dalam hati kita. Apakah kita akan benar-benar sama seperti wanita ini, dia datang dengan sebuah kehancuran hati yang dia memerlukan akan pengampunan dari Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Bila pada pandangan mata manusia perkaranya kelihatan tanpa harapan, Kristus melihat dalam Maria kesanggupan bagi kebaikan. Ia melihat sifat-sifat tabiatnya yang lebih baik. Rencana penebusan telah memberikan kepada manusia kemungkinan yang besar, dan kepada Maria kemungkinan itu akan diwujudkan. Mula-mula memasyurkan juru selamat yang sudah bangkit itu. Ya, Alfa Omega jilidnya yang ke-6 halaman 188 dan 189. Nah, di sini Nyonya White ya, dia begitu menuliskan dengan detailnya apa yang dilakukan Maria. Ya, Maria pada saat dia memberikan ya hal yang sangat berharga. Ya, itulah yang dia ingin berikan. Dia ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena Maria mengetahui bahwa Tuhanlah sang juru selamat yang dapat mengampuni akan dosa-dosanya. Ya, walaupun mungkin pada saat itu ada orang-orang yang iri terhadapnya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa hal itu adalah hal pemborosan. Ya. Di situ dia mulai sedih. Ya, dia mengalami kesedihan. Tetapi disitulah juru selamat yang menguatkan akan Maria bahwa hal ini adalah hal yang sangat baik yang dia lakukan. Ya, karena pada saat itu Yesus akan diserahkan ya. Jadi itu melambangkan akan pengurapan
Yesus diminyaki, diminyaki ya, sebelum oleh Maria ya, sebelum dia disalibkan ya. Ya. Dan juga di sini Yesus tahu ya, Maria datang dengan penuh penyesalannya ya, dia datang kepada Yesus, dan Yesus tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Maria ya. Dan disitulah Yesus melihat bahwa Maria memang betul-betul datang dengan penuh pertobatan. Dia ingin supaya dosanya diampuni ya. Dan juga di situ pada saat Maria ingin meminyaki akan Yesus ya, dia ingin meminyaki, dia memecahkan buli-bulinya ya. Apa artinya ini ya? Pada saat dia memecahkan buli-buli itu melambangkan bahwa Yesus akan menderita, tubuhnya akan hancur ya, tubuhnya akan hancur seperti buli-buli yang dipecahkan oleh Maria ya. Dan disitulah pada saat itu ada Yudas ya. Yudas mengatakan itu kepada Maria, ini adalah hal pemborosan. Kenapa uang yang kau pakai untuk beli minyak itu, kenapa engkau tidak berikan kepada orang-orang miskin? Ya. Ya, dikatakan. Tapi di situ Yesus bilang, kamu yang akan bersama-sama dengan orang-orang miskin setiap saat, tapi aku akan pergi. Ya. Dikatakan seperti itu. Dan dikatakan juga bahwa Yesus ya, bapaknya menyerahkan anaknya. Apakah itu bukan hal yang sangat memboroskan ya? Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus akan dosa dunia ya. Ya, buat apa Yesus di surga dia mengalami hal yang sangat luar biasa ya, dia mendapatkan kedamaian, tetapi tidak, bapaknya ingin ya supaya dia turun ke dunia ini, supaya dia memberikan contoh kepada kita masing-masing. Walaupun banyak orang yang menolaknya, ada orang yang menerimanya, yaitu pilihan kita masing-masing sebagaimana iman daripada Maria ini ya, menyelamatkan akan dirinya. Dan seringkali juga kita sebagai manusia, kita sering memandang kepada kulit luarnya, itu manusianya yang sedang berjalan atau sedang melakukan apa sesuatu. Tetapi kita tidak tahu seperti Maria ini, Tuhan tidak pernah melihat dari sisi luarnya, tapi dia melihat hatinya yang akan menuju kepada kebaikan. Karena walaupun kita datang ke gereja setiap hari atau kita melakukan sesuatu yang baik, tapi kita tidak tahu motif kita di dalam hati kita itu apa. Tapi Yesus melihat pada saat Maria datang itu, dia melihat dalam hatinya ada satu pertobatan yang memang benar-benar dari iman dia yang akan membuahkan hasil-hasil yang baik. Dan juga pada saat itu si Simon juga yang mengundang Yesus, dia sempat berpikir dia adalah seorang rabi atau memang nabi, apakah dia tahu seorang wanita yang datang kepada dia. Seringkali kita seperti itu, kita melihat mencas orang dengan karena kita melihat luarnya saja, kita sudah dia tidak benar dia. Tapi kita harus melihat dengan mata iman kita sebagaimana Yesus dia melihat Maria itu dalam hatinya ada penuh pertobatan. Jadi buanglah sifat untuk mencas orang dengan dia begini, tetapi kita harus melihat dengan mata iman bahwa Tuhan tidak pernah melihat dari luar kita. Kita juga mungkin sebagai manusia, kita saat kita menghakimi orang, kita tidak tahu diri kita juga. Mungkin orang lain berpikir ke kita juga sama seperti yang kita pikirkan kepada orang lain. Jadi sesuatu yang kita pikirkan atau yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, lakukanlah itu terlebih dahulu. Dan juga jangan pernah melihat orang dari sisi luarnya saja, tetapi lihatlah apa yang Tuhan inginkan yang kita lakukan, yaitu dengan mata iman, agar kita jangan melihat orang sehingga kadang kita yang membuat dosa untuk diri kita sendiri, padahal sebenarnya dosa itu tidak seharusnya ada gitu. Untuk seperti kita mencas orang, itu adalah dosa. Kadang kita iri pada orang itu, atau kita melihat sesuatu yang mungkin ada dia lebih dari kita, kita mulai mencari-cari cara untuk menjelekkan dia. Itulah seringkali kita kehilafan kita sebagai manusia. Kita harus terus bergantung kepada Tuhan agar Tuhan dapat membuat kita, agar jangan
bernegatif kepada orang lain, tetapi teruslah berpositif. Apapun mungkin orang lain yang negatif ke kita, tapi kita jangan pernah sama seperti orang lain. Jadi diri sendiri dan serahkan kepada Tuhan. Dan kita akan lanjut dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Sebuah kasus keadaan yang paling buruk berubah menjadi satu tujuan juru selamat yang paling terhormat. Sekian lama wanita ini mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan, telah menghancurkan tubuh dan jiwanya. Namun di tengah-tengah tragedi yang telah 12 tahun ini, secercah harapan tiba-tiba muncul di situ. Dia sudah mendengar tentang berita yang Yesus lakukan ya. Pada saat itu, apa yang telah dia dengar? Didengarnya sedikit atau banyak, tidak kita tahu atau tidak, tetapi dia tahu bahwa Yesus peduli dengan orang miskin. Dia merangkul orang yang terbuang. Dia peduli dengan mereka yang putus asa. Di antaranya adalah wanita ini. Tetapi mendengar saja tidak cukup. Mendengar harus menuntun kepada iman ya. Dan iman itu menuntun kepada tindakan yang sederhana. Menjamah jubah Yesus. Sentuhannya itu terdorong oleh iman. Memiliki tujuan. Mujarab dan berfokus kepada Kristus. Hanya iman seperti inilah yang dapat menerima ucapan berkat dari pemberi hidup. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 43 sampai 48 ini menceritakan tentang wanita yang menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Iya. Di mana seperti yang dibilang di sini sudah merusak semuanya, baik menghancurkan tubuhnya dan jiwanya. Jiwanya itu ya, harapan-harapannya udahlah tidak ada lagi ya, apa harapan untuk saya hidup lagi, tidak ada harapan untuk saya sembuh. Tetapi ingat, pada saat dia mendengar tentang Yesus, dia mendengar itu, dia langsung dengan imannya dia melakukan satu tindakan yang merubah kehidupannya secara keseluruhan, di mana dia dapat sembuh dari penyakitnya. Dan pada saat orang banyak berkerumun dengan Yesus ya, dan wanita ini menyentuh jubah Yesus, Yesus pun tahu ada sesuatu tenaga atau kekuatan yang keluar dari tubuhnya, sehingga dia bertanya kepada murid-muridnya, terlebih kepada Petrus, siapa yang menyentuh aku? Dan Petrus dengan spontan dia berkata, oh, karena dikerumuni orang banyak, jadi sudah tentu orang dapat menyentuhnya. Tetapi Yesus tahu ada sesuatu yang kuasanya yang keluar, dan ada sesuatu yang telah terjadi untuk dia dapat mengambil contoh bagi orang lain. Kalau seandainya Yesus tahu dan dia diam, mungkin orang tidak dapat melihat satu mujizat itu, keajaiban itu. Tetapi pada saat Yesus menoleh dan dia melihat perempuan itu datang dengan menangis, dia bilang, Tuhan, saya yang melakukan, karena saya sudah pendarahan selama 12 tahun, saya tidak dapat sembuh. Namun dengan iman saya, dengan tujuan saya ingin memegang jubahnya, jubah Yesus, maka saya akan sembuh. Di saat yang sama imannya telah menyelamatkan dia. Dan Tuhan Yesus tidak marah pada saat dia mengetahui bahwa kuasa yang dari tubuhnya itu keluar. Tetapi dia mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu salah satu kegembiraan yang sangat besar, di mana pada saat wanita itu mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Ya, dan juga kalau kita tahu ya, bahwa wanita-wanita yang bersyukur dan beriman kepada Yesus ini menjadi pelajaran bagi kita masing-masing pada saat ini ya. Apakah kita datang kepada Yesus memang betul dengan hati yang hancur sebagaimana kedua wanita ini ya. Mereka datang dengan penuh kehinaan mereka ya. Apakah kita datang kepada Yesus dengan perkasaan kita, dengan kekayaan kita, atau dengan apapun itu? Ya, Yesus tidak membutuhkan semuanya itu. Yesus hanya membutuhkan diri kita untuk berubah
ya, berubah sama seperti Maria dan wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun ya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa ya, yang diberikan kepada kita masing-masing pada saat ini ya. Dan juga kalau kita tahu ya bahwa Maria ini yang pernah duduk di kaki Yesus dan mendengarkannya ya berbicara, dan juga Maria yang mencurahkan ke atas kepalanya minyak yang berharga dan yang mahal. Kemudian Maria juga yang membasahi kakinya dengan air mata, dan Maria juga yang berdiri di sisi salibnya dan mengikuti Yesus ke kubur. Jadi, dan juga arti pertobatan itu berlanjut. Tidak stuck di situ. Mula-mula tiba di kubur sesudah, dan Maria juga yang pertama kali tiba di kubur Yesus pada saat kebangkitannya. Dan juga Maria lah yang memasyurkan juru selamat yang sudah apa? Yang sudah bangkit. Ya, jadi kita tahu, Yesus tahu ke depannya Maria akan melakukan apa. Ya, itulah yang dilakukan oleh Maria ya. Dia memang betul-betul ingin bertobat ya. Dia betul-betul ingin ya mendapatkan keselamatan itu. Ya, begitu pula dengan wanita yang mengalami pendarahan tersebut. Dia percaya dengan segenap imannya ya. Dan juga di sini di akhirnya dikatakan sangat mudah untuk memandang orang dan menghakimi mereka. Ya, dikatakan bahkan jika kita sering tidak mengucapkannya di dalam hati, kita menghakimi mereka. Hal itu juga salah. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk berhenti menghakimi orang sekalipun dalam hati, siapa tahu kita berada dalam situasi mereka, apakah yang akan kita lakukan? Ya. Ya, seringkali memang kita suka menggumel ya di dalam hati kita ya. Walaupun kita tidak berkata-kata, tapi kita dalam hati kita merasa bahwa diri kita ini yang paling benar dari orang lain. Diri kita ini yang paling sempurna dari orang lain ya. Padahal diri kita lah yang harus kita perbaiki, yang harus kita rubah ya, bukan orang lain. Sebenarnya diri kita yang terlebih dahulu dirubah ya, sehingga orang lain dapat melihat apa yang buah-buah dari perubahan kita itu, sebagaimana Maria ya, dari perbuatannya yang terkecil itu sampai pada saat Yesus sudah bangkit pun dia terus apa berjalan dalam imannya. Jadi terus menerus, bukan cuman sebentar saja dia bertobat, tapi perubahan itu mulai ada hasilnya pada saat kita benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, yang juga yang tadi di Yesus ya, Yesus mengubah acara jamuan menjadi suatu peristiwa rohani yang penting, yaitu pada saat dia di rumah Simon dan ada Maria. Kemudian yang kedua, di situ dikatakan bahwa kasus keadaan yang paling buruk berubah menjadi tujuan juru selamat yang paling terhormat ya, yaitu dengan adanya wanita yang mengalami pendarahan tersebut ya. Jadi dua kasus yang memang sama-sama disembuhkan ya. Yang memang sama-sama dua orang wanita yang datang kepada Yesus dengan rasa apa, dengan rasa bersyukur ya, dengan penuh iman mereka datang kepada Yesus ya. Jadi contoh dua wanita ini yang melambangkan kita pada saat ini masing-masing ya, pada saat kita berada di dunia ini ya. Biarlah pada saat kita datang kepada Yesus ya, kita memang datang dengan apa, dengan hati yang hancur ya, sehingga kita membutuhkan Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan mungkin saat ini kita merasa kita tidak layak lagi sebagai manusia untuk datang kepada Tuhan, sama seperti wanita ya dalam pendarahannya ini ya. Dia sudah hancur dalam tubuhnya dan jiwanya, itu sama sekali tidak ada harapan. Tetapi pada saat dia memandang kepada Kristus ya, ada satu pengharapan yang pasti yang dia akan dapat. Sama juga dengan kita, bila mana kita memandang kepada Kristus maka pengharapan itu ada untuk kita. Bila mana kita sudah mendapatkan pengharapan itu, biarlah kita menjangkau pengharapan itu, sama seperti wanita pada saat dia menjangkau ujung jubah Yesus. Pada walaupun banyak orang, banyak rintangan yang kita akan hadapi, pada saat wanita ingin menjangkau jubah Yesus, dia berusaha dengan kerasnya karena banyak orang yang mengelilingi Yesus. Kita juga sama, banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi bila mana kita sudah bertujuan terus memandang kepada Kristus,
tujuan kita itu tidak akan sia-sia, kita akan menjangkau, kita akan mendapatkan satu keberhasilan dari tujuan kita, yaitu penyembuhan secara rohani. Biarlah kita terus merenungkan itu dan terus menatap kepada Kristus. Ya, demikianlah ya pembahasan sekolah sahabat kita. Biarlah ini boleh berguna, boleh menjadi berkat bagi kita semua pada saat ini, sehingga kita boleh diubahkan, menjadi umat-umat Tuhan yang selalu bersyukur dan beriman kepadanya. Tuhan memberkati.